Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Sebagai agama yang sempurna, sebagai din, agama yang Allah sempurnakan, maka Islam mengatur segala yang kita butuhkan. Termasuk diantaranya pengaturan Islam terhadap keluarga-keluarga Muslim. Pengaturan Islam di dalam kita berkeluarga, berumah tangga. Islam mengatur dengan pengaturan yang sempurna. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Sesungguhnya sebuah masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Yang seandainya keluarga-keluarga itu baik, maka masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang mulia, masyarakat yang baik. Sebaliknya ketika keluarga-keluarga yang ada di tengah masyarakat adalah keluarga yang buruk, keluarga yang jauh dari kebaikan, maka masyarakat yang terbentuk pun, mujtama' yang terbentuk pun adalah mujtama' yang tidak baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita dapatkan Islam demikian memberikan perhatian untuk menjadi baiknya keluarga-keluarga muslim. Di antara yang bisa kita saksikan, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kita jauh sebelum kita membangun rumah tangga untuk memilih pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang salihah, seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara, lima liha wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Wanita itu dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasab keturunannya, atau karena agamanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah wanita-wanita yang dhatid din, yang memiliki agama, yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki agama, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah, anjuran ini, perintah ini bukan hanya ditujukan kepada kaum laki-laki yang akan mencari pasangan hidup, namun juga di antara kesempurnaan Islam, Allah Subhanahu wa taala membimbing para wali untuk memperhatikan siapa yang melamar putrinya, siapa yang melamar saudarinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu."
illa taf'alu takun fitnah wa fasadun kabir, au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Jika datang kepadamu seorang laki-laki meminang putrimu, meminang saudarimu, dan laki-laki itu adalah laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, bagaimana Islam membimbing dua arah sekaligus, kaum wanita, yakni para wali, dan juga laki-laki yang akan mencari pasangan hidup. Dengan itu biidznillahi azza wajal, biidznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pilihan yang baik, memilih agama, memilih akhlak, keluarga yang terbentuk pun juga akan menjadi keluarga yang baik. Bukan hanya sampai di situ agama Islam membimbing kita. Ketika seorang memiliki pasangan hidup, dijelaskan dengan sempurna hak-hak yang harus dipenuhi atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh dua pihak sekaligus, baik itu suami atau istri. Baik suami atau istri dibimbing oleh syariat ini, diarahkan oleh syariat ini dengan bimbingan yang baik, dengan bimbingan yang sempurna. Coba kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kaum wanita, agar keluarga yang dia lalui itu adalah keluarga atau menjadi keluarga yang baik. Perintah dari syariat agar kaum wanita mentaati suaminya, menunaikan hak-hak suaminya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti aw kama qala Rasul alaihi salatu wasallam." Jika seorang wanita, seorang istri melakukan salat lima waktu, menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, mentaati fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, maka dia akan mendapatkan kemuliaan nanti pada hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam jannah, dan bahkan dipersilahkan untuk memilih dari pintu mana dia akan masuk. Qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam jannah, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu jannah manapun yang kamu suka. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, demikian pula bukan hanya kaum wanita yang diperintahkan untuk berbuat baik kepada suaminya, berbuat taat kepada suaminya. Sebaliknya, Islam juga memerintahkan kaum laki-laki, para suami, untuk mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik, seperti disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang suami yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada istrinya, sampai Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik bergaul dengan istriku. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, saking besarnya kewajiban seorang suami, Nabi alaihi salatu wassalam di hari yang sangat agung, ketika haji wada, di saat manusia berkumpul, iya, di hari itu manusia, kaum muslimin dari seluruh penjuru berkumpul, bersemangat untuk ikut haji bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi mengumumkan kepada kaum muslimin beliau akan melakukan haji di tahun itu. Sampai ada seorang yang hamil pun ikut bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam haji, karena semangat para sahabat untuk hadir bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika hari Arafah dan juga pada ayyamu Mina, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan khutbah-khutbah yang agung, khutbah-khutbah yang sangat penting. Beliau menyampaikan pokok-pokok agama dan pesan-pesan yang agung. Dan haji tersebut disebut dengan haji wada, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da ami hadha, barangkali aku tidak akan berjumpa dengan kalian sesudah tahun ini. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbah-khutbah itu, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, ittaqu ya ayyuhan nas, ittaqu fin nisa, fa innakum akhadtum bi kalimatillah
واستحللتم فروجهن بأمانة الله أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian, tunaikanlah kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah atas mereka, tunaikan hak-hak mereka, berbuat baiklah kepada wanita. Fa innakum akhadtum bi amanatillah, akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian telah mengambil istri-istri kalian sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan furuj mereka menjadi halal atas kalian karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, wasiat ini disampaikan di hadapan seluruh manusia menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang suami atas istri-istrinya adalah kewajiban yang sangat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Islam mendidik kita semuanya agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Seorang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya dan seorang istri juga menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini sekelumit ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari perhatian Islam kepada keluarga-keluarga kaum muslimin agar menjadi keluarga-keluarga yang baik. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk mengikuti ta'alim Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan-bimbingan beliau, agar keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang dirahmati dan dibarokai oleh Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Apakah setelah suami istri sah membangun sebuah keluarga, bimbingan Islam telah selesai sampai di situ? Jawabannya tidak. Ternyata Islam terus membimbing. Ketika seorang suami bersama dengan istrinya mendapatkan keturunan, Allahu Jalla wa'ala membimbing bagaimana keluarga muslim mendidik anak-anaknya. Sangat banyak contoh, sangat banyak dalil yang menunjukkan bagaimana Islam memberikan perhatian di dalam tarbiyatul aulad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di antara sabda beliau yang banyak, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian bis salah, untuk melakukan salat, wahum abna'u sab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Iya, wajib atas suami, atas istri, orang tua, aulia, memerintahkan putra-putrinya melakukan ibadah salat ketika berumur 7 tahun. Iya, mereka belum wajib, mereka belum balig. Namun orang tua wajib memerintahkan anak-anaknya melakukan salat ketika berumur 7 tahun. Memerintahkan artinya mengajari mereka wudu, mengajari mereka suratul fatihah, mengajari mereka arkanus sholah, sehingga anak-anak bisa melakukan ibadah sholat dengan baik, dengan sempurna. Sampai umur 10 tahun, 3 tahun diperintahkan dengan penuh kesabaran. Kalau pada umur 10 tahun mereka belum melakukan sholat, meninggalkan sholat, wadribuhum, diizinkan oleh syariat untuk memukul. Memukul dengan cara yang baik. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka, agar terjaga rasa malu mereka, agar terjaga akhlak-akhlak dan adab mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam mengajarkan kita semuanya untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang baik, bukan hanya ketika kita bersiap untuk membangun keluarga, namun ketika keluarga telah terbentuk, kemudian kita memiliki anak-anak. Bahkan bukan hanya itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai orang tua meninggal,
pun Islam memberikan ajaran kepada kita semuanya agar keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang baik. Masih ada saat, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua di saat kedua orang tua telah meninggal. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antaranya adalah seorang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Ketika seorang hamba mati, anak Adam meninggal, maka terputus seluruh amalannya illa min salasin, kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah gambaran betapa Islam adalah agama yang sangat sempurna, agama yang mengajarkan kita segala kebaikan, termasuk bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, keluarga yang barokah. Adapun rinciannya, maka segeralah untuk kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membangun keluarga beliau. Itulah sebaik-baik keluarga, sesempurna-sempurna keluarga, seafdol-afdol keluarga. Kewajiban kita adalah melihat bagaimana Nabi bergaul dengan putra-putri beliau, bagaimana Nabi bergaul dengan istri-istri beliau ketika mukim, ketika safar, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajari mereka di rumah, di luar rumah, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi membantu keluarganya di tengah keluarga, dan seterusnya. Kembalilah kepada apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk pengamalan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan yang sedikit ini ikhwatul kiram berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.